suka bolos? Bukan. Mereka yang kerajinan betul. Masuk. Kalian kalau telat sekolah gimana? Dulu. Pulang gua mah. Lah? Kalau tanya sama gua kok enggak sekolah? Ada kelas meeting gua. Kelasnya meeting ya? Kelasnya meeting. Kalian gurunya pasti rapat. Kalau ditutup gerbangnya terus kalian ngapain? Pulang dibilangin. Kalau aku biasanya alasan sakit habis dari dokter. Elah. Jadi aku pakai aku kan selalu diantar sama makan mama. Makan odol, makan odol. Kenapa makan odol? Panas badan lo. Oh iya iya. Aku kalau telat itu selalu diantar sama mama, minta diantar sama kamu mama. Kamu pernah telat dulu? Iya, pernah telat. Sekolah kan? Sekolah. 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 Iya, sekolah. Ingat ya, habis dihias, ya. Dihias nih, ya. Dihias. Emang kenapa dihias? Taruh kopinya. Hah? Taruh kopinya. Biar kelihatan. Taruh kopinya, taruh. Coba. Kenapa letak hiasan yang tadi? Kalau nanya lihat, hiasan kita yang sangat mahakarya itu. Oh iya dong. Kalau nanya lihat hiasannya. Oh, kalau gitu kopinya bisa kalian ganti pakai kopi putih. Apaan kopi putih? Iya, kopi campur susu. Kopi campur susu. Wah, udah dihias. Kan biar kelihatan hiasannya. Iya, iya, lo hias. Terus, ya. Masukin udah. Apa lagi? Iya. Terus kita masukin biar agak manis dikit. Ya, mendingan dari awal kayak gini, Pak. Iya. Habis dihias. Setelah dihias, kita tuangin kopinya. Ya. Ya. Nah. Es batu dulu. Oh iya, es batu dulu. Es batu dulu, batu dulu. Ya. Ya. Nah, kenapa jadi tawan gue sih? Iya. Oh iya, es batunya. Ya, gimana sih kita kuki? Sebenarnya pada dasarnya gue gak suka prank sih. Iya betul. Aku juga gua suka nontonin prank, apalagi Japanese prank. Lucu-lucu banget parah. Japanese prank ya guys. Lu harus nonton di itu deh. Aku nonton Japanese yang itu deh, coba. Yang kotak-kotak, yang kotak-kotak. Japanese food guys. Oh iya. Japanese food. Shifan ini. Bikin fitnah orang-orang gini. Emang gak kau nonton apaan? Japanese food. Emang Japanese food ada tontonannya? Ada. Ada channel-channel bikin Japanese food. Makanan-makanan Jepang ya? Iya, ini mah kaki, jelas kaki. Semua kok, gambarnya jelas semua kok satu layar. Taruh dulu. Iya. April Mop itu bukan budaya kita. Iya. Budaya kita itu biasanya jatuh cinta sama orang yang salah di waktu yang salah. Iya. Oh gitu-gitu, iya. Lu gak ngerti kan tadi gue ngomong apa? Enggak. Gak ngerti nih. Kenapa? Gak apa-apa, ntar ngejelasin lu makan satu segmen sendiri, abis kontennya deh, abis ntar. Ngomongin masalah itu doang. Ya udah kita bahas April Mop aja deh. Kan aku suka yang ngerti. Emang dari tadi kita bahas April Mop? Emang dari kalau... Aduh. Kalau lu inget, ini kita lagi bahas April Mop. Kenapa lu bilang, kita bahas April Mop aja deh. Gak ada yang bahas harga lenca di pasar, gak ada. Tadi kan Surya itu bilangnya bahas cinta-cintaan. Bukan. Gak ada yang ngomong bahas cinta-cintaan. April Mop itu bukan budaya kita. Itu masih dalam satu tema. Iya. Padahal saat, udah pernah kena punggung kaki belum? Nih, kena ini nih. Aku inget Kak, April Mop itu diapain? Aku inget. Apa? Jadi pura-pura nembak cowok. Kita udah nyampe Sukabumi, lu masih di Cawang aja dari tadi. Udah nyampe Sukabumi, selamat datang di Sukabumi. Lu masih di Jakarta. Aduh. Kenapa harus ada suara hati sih yang diomongin Kak? Bagus, itu untuk memperjelas kepada penonton bahwa sebenarnya dia suka tapi pura-pura April Mop. Iya. Gitu. Oh. Gitu ya, Sur. Udah maju belum? Udah nyampe Cibubur belum lo? Gue nyampe Sukabumi nih. Enggak, kalau Kak. Sur, lu bantuin gue tawa doang kerjaan lu. Nangkring tawa lu. Gue tuh terhibur di sini. Gue kan paling tua di sini. Gue tuh harus bisa mengitukan kalian. Mengitukan apa? Something wrong with her. Ini kok bikin loh. Iya, kecuali. Iya, parah ya. Temennya parah juga ya. Di gue. Bisa aja lo. Gue mau ternyata kocak banget. Berikut ini adalah artis-artis cantik yang lahir di bulan April. Waduh. April. Next, April Lavigne. Oh, patusan namanya April ya? Kagak, April Lavigne September. Cuma gara-gara namanya April. Waduh, kakak adik. Mulai kempep-empepan. Artis-artis pakai baju mini. Naikkan gaji kakak adik. Oh, tadi kan dihalangi. Iya benar. 3. Wih, kamu telat. Kamu telat. Heeh, jempol 1. Harus langsung. Telat kamu. Terus kamu ngapain? Beli test pack.
Jangan marah-marah. Nanya mulu. Jangan marah-marah dong. Dia udah nanya mulu, capek gua. Gak apa-apa, dia belum paham. Jelasin dulu. Dia gak ngerti. Pelan, sabar-sabar. Sabar. Nanya mulu. Lu nanya nganterin paket lo nanya. Sabar-sabar. Sabar-sabar. Op, stop, oke. Okay. Kayaknya masih kurang deh, Kak. Belum. Wah, udah ya? Dikit lagi. Udah. Keluarkan dia. Sini. Coba pakai. Enggak usah capek-capek. Enggak usah capek-capek pakai tang. Lu aduh belum pernah jadi gue sih lu. Kenapa? Terus? Dipotong. Terus? Kenapa? Udah paham belum lo? Masih. Udah paham belum? Ngapain mau mandi? Udah. Buka baju, buka celana. Ah, odol habis. Ah, kita ke garasi dulu ngambil tang. Aduh. Wah, ternyata masukan yang bagus sekali dari teman kita. Aku juga bisa. Aduh. Udah deh. Coba lagi, ulang. Kempes punya. Coba lagi. Nih. Bikin. Tusuk dikit. Pelan-pelan tusuknya. Nih, pake, pelan. Pake kuku sih. Dah, op. Terus? Enggak bisa. Oh, aku punya. Next. Gipsi biar kelihatan ke Jogjanya. Aku biasanya pakai mie nyemek. Mie nyemek, iya. Gua kalau kopi kelontong udah pernah nyoba tuh. Minyemek namanya, minyemek. Minyemek. Bukan mihu. Waktu SMA gua pacaran sama anak guru ekonomi. Nilai ekonomi lo? Biasa aja. Berarti gak ngaruh. Gak dikasih bagus. Enggak lah. Ih, gurunya pelit. Bukan masalah pelit, emang guanya yang bodoh. Kenapa lu tiba-tiba memilih memacari anak guru ekonomi? Cakep. Oh iya. Oh. Gimana bisa tahu kalau dia anaknya Pak Guru? Bu guru. Gimana bisa tahu kalau dia anaknya Bu Guru? Kan setiap sekolah tuh ada akte kelahiran. Gua baca. Ya enggak lah, kan tiap hari berdua. SMA 1,8. Wow. Wadaw. 1,8. Mana swasta? Oh, iya, aku juga swasta. Swasta segitu, Kak. Kamu berapa? Aku SMP sih. SMA. Oh, SMA. Ini bajunya SMA. Aku lupa. Bajunya SMP. Apa lo mengenang SMP? Bajunya SMA. Enggak tahu, Kak. SMA itu kayaknya waktu itu mamaku yang bayar, aku gak pernah bayar. Ya iyalah. Iya. Semua juga orang tua yang bayar. Enggak, gue bayar sendiri. Bawa nganterinnya bayar sendiri. Enggak, itu selalu mamaku yang bayar. Aku gak pernah bayar. Kalau 2 bulan, ya bayar 2 bulan. Langsung ke tata usaha. Iya sama, gue juga. Kamu gak pernah langsung bayar 6 bulan gitu? Kagak mampu. Itu pun kadang-kadang saya nonggak 2 bulan. Kalau belum bayaran, belum bisa ikut ujian. Oh iya, emang gitu mana ya? Mana kerah saya sini yang banyak kuning-kuning karena gak ganti-ganti. Sekarang udah ada. Kuliah online sih sekarang. Iya kuliah, ini ngomongin masalah SMA. Tadi lu mundur, sekarang lu maju. Bisa gak hidup lu di masa sekarang aja? Kenapa ini orang diajak ngomong? Lu waktu itu ada aku sekarang kuliah online. Ya enggak tahu. Ya kita ngomong ini putih abu-abu. SMU. Kasurnya. Kebalik aja saya Sur. Benar. Au. Gita. Aku mau keluar, tapi ada ini. Hah? Kalian enggak bisa ngeliat kan? Kalian enggak bisa ngeliat kan? Baru dipencet kok udah mau keluar. Masuk kasetnya.
Abis lihat ikan pari dikasih makan, di siwet, siwet. Di siwet. Kalau Pak gue ngomongnya siwet. Siwet itu apa? Siwet itu apa? Sea World. Oh, Sea World. Ngerti gak? Maksud aku itu, maksudnya orang itu ngapain itu alat apa? Ngapain dia harus kayak gitu? Enggak, lu lihat letak kesalahan orang itu gak? Enggak benar kan orang itu dia gak muat. Dia masukin sepatunya dulu, baru kakinya. Bener dong. Penceng nih. Jangan-jangan itu dia. Jangan-jangan itu dia. Penceng ya. Salahnya dari mana? Pertanyaan aku. Jangan-jangan itu dia, Sur. Kayaknya sih ya. Orangnya tujuannya supaya apa sih? Supaya adem, ada angin, supaya adem. Supaya adem. Itu gak salah juga. Ada snack cable gak yang 60 kafe? Kabel gede. Emang buat apa kabel gede? Buat ini biar lancar aliran darah. Aliran darah lancar. Oh, kayak buat jumper. Kok jumper sih? Iya, buat jumper. Itu nanti aku ini dong, detak jantungnya. Oke, kita lanjutkan ke video ketiga. Video selanjutnya. Nembak kemana-mana, kalian bawa ininya aja terus bakar pakai korek api. Waduh. Apa nih ganjel-ganjel di kantong, nongol, lagi nih. Gini nih. Iya. Ngapain lu bawa-bawa beginian? Ngapain?